Pemirsa, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Valentinus Reza. Ruas tol Tangerang Merak masih diwarnai antrean panjang kendaraan menuju pelabuhan Merak hingga Minggu siang. Seorang pengemudi mengaku ia menunggu hingga 7 jam hanya untuk berjalan sejauh 2 km. Lalu lintas di jalan tol Tangerang Merak masih mengalami kemacetan panjang hingga Minggu sore ini. Pemudik terjebak macet berjam-jam menuju pelabuhan Merak. Antrian kendaraan pemudik terlihat di KM 94 Tol Tangerang Merak. Kendaraan pemudik hanya sesekali bergerak. Seorang pemudik mengaku, sejak pukul 3 dini hari hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, mobil yang ia kendarai hanya bergerak kurang lebih 2 km. Sejak Sabtu malam, antrian kendaraan pemudik menuju pelabuhan Merak memanjang hingga 19 km. Sebagian pemudik mengaku menghabiskan waktu hingga 15 jam untuk bisa memasuki area pelabuhan Merak. Jumlah volume kendaraan menuju pelabuhan terus mengalami peningkatan hingga terjadi kemacetan sepanjang 19 km, mulai dari tol Tangerang Merak hingga pelabuhan Merak. Total, kendaraan yang diseberangkan ke Sumatera mencapai 19.503 unit pada H-4 kemarin, dengan total penumpang mencapai 116.569 orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.